Ciao. Kali ini kita akan belajar tentang kosakata ci yang artinya adalah mesin. Apa saja pasangan kata yang biasa digunakan untuk kata ci? Yuk kita simak pembahasannya. Pasangan kata yang pertama adalah shouji yang artinya adalah handphone. Kata ini diartikan handphone karena terdiri dari dua buah unsur kata, yaitu kata shou yang artinya tangan dan kata ci yang artinya adalah mesin. Maka ketika kedua kata ini digabungkan, artinya adalah mesin yang bisa digenggam di tangan atau yang disebut dengan handphone. Contoh kalimatnya, 昨天他买了新手机, yang artinya kemarin dia membeli handphone baru. Kemudian pasangan kata berikutnya adalah 洗衣机, yang artinya adalah mesin cuci. Nah, kalau pada kata ini, kata 洗衣 diambil dari kata 洗衣服, yang artinya adalah mencuci baju. Kemudian, ketika kita gabungkan dengan kata ci, yang artinya adalah mesin, maka artinya adalah mesin untuk mencuci baju atau kita kenal juga dengan sebutan mesin cuci. Contoh kalimatnya, 你们宿舍有洗衣机吗? Yang artinya adalah, apakah di asrama kalian ada mesin cuci? Selanjutnya, pasangan kata yang terakhir adalah 飞机, yang artinya adalah pesawat. Kata 飞 artinya terbang, dan kata ci artinya adalah mesin. Sehingga kata feici arti harafiahnya adalah mesin untuk terbang, atau yang kita kenal dengan sebutan pesawat terbang. Contoh kalimatnya, feici kuai yao qi fei la, yang artinya adalah pesawat sudah mau terbang. Bagaimana teman-teman? Sudah mengerti kan tentang variasi pasangan kata ci? Nah, sekarang giliran kamu yang mencoba pasangan kata ini ya. Tuliskan jawabanmu mengenai variasi kata lainnya untuk kosakata ci di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. 谢谢大家, 再见!